السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا
Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala hamdan sakiyan wa syukran jazilan mutawaliyan wa huwa alladhi lam yazal li ibadihi nasiran wa waliyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'alu lana fil jannati qasran 'aliyan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim alladhi law ra'aytahu la ra'aytahu wajhan qamariyan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ukhratan wa usilan amma ba'd. Ya ibarallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah litafuzu fawzan 'aliyan. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Sayang pada hambanya. Hingga pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati keagungan dan kebesaran anugerahnya, sehingga Allah masih memampukan kita untuk melangkahkan kaki dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni menunaikan ibadah Jumat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan sepanjang zaman, pemimpin yang adil, jujur, berbudi pekerti yang luhur, pemimpin yang sangat mencintai umatnya dan dicintai oleh umatnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau dari awal hingga akhirul zaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar khatib mengajak, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Iman yang sesungguhnya, takwa yang seutuhnya, untuk selalu menjaga keberimanan kita, keberislaman kita dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjauhi apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita berada di bulan Muharram. Setelah sebelumnya kita menginjakan kaki di bulan Zulhijjah. Zulhijjah dimaknai sebagai bulan haji, di mana Saudi Arabia mengundang kurang lebih 3 juta kaum muslimin sedunia. Di antara yang 3 juta itu, 229 ribu adalah jamaah haji di Indonesia. Di antara yang 229 ribu jamaah haji Indonesia, Jawa Barat membagi menjadi dua bagian. Kloter Kertajati 25 kloter, kemudian JKS Jakarta 72 kloter. Dari 229 ribu jamaah haji yang sampai tanggal 5 Agustus kembali ke tanah air seluruhnya, kecuali 36 yang masih sakit berada di rumah sakit Madinah, Mekah dan Jeddah, kita doakan mudah-mudahan mereka kembali dalam kondisi sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Di antara 229 ribu jamaah haji, tercatat kurang lebih 768 jamaah haji yang wafat di tanah Mekah dan Madinah. Allah memanggil mereka. Kalau di Mekah, maka dimakamkannya di sebuah tempat yang bernama Syaraya. Kalau di Madinah, maka di wilayah Baqi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, peristiwa haji sudah berlalu, tetapi yang jangan sampai terlupakan adalah setiap kejadian, setiap peristiwa pasti akan menghadirkan hikmah. Termasuk di bulan Muharram, yang tanggal 1 Muharram kiswah Ka'bah itu diganti setiap tahun. Dan bagaimana jutaan kaum muslimin saat itu menyaksikan sehari satu malam kiswah Ka'bah diganti, orang-orang menyaksikan dengan terharu biru. Bagaimana kemudian askar menjaga sekelilingnya, kemudian proses dilakukan dengan penuh khidmat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa poin yang ingin disampaikan? Pertama, manusia sampai detik ini tidak pernah berhenti untuk melakukan tawaf mengitari Ka'bah 7 kali putaran. Sampai detik ini Ka'bah tidak pernah berhenti dikunjungi oleh manusia muslim dari penjuru manapun.
Tapi perhatikan di tanggal 9 Zulhijjah, Ka'bah yang sinyalnya paling kuat, manusia berkumpul semua di sana, tiba-tiba sinyalnya berubah menjadi nol, berpindah menuju Arafah dan orang-orang jamaah haji wukuf di Arafah. Sinyal terkuat berada di sana. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak ada di Ka'bah. Karena ketika wukuf di Arafah, Ka'bah kosong, tidak ada siapapun di sana. Semua bergerak menuju ke Arafah, berwukuf, dan disitulah kemudian sinyal berjumpa dengan Allah sangat kuat. Pun demikian ketika 9 Zulhijjah sudah lewat, Yaumun Nahar 10 Zulhijjah, kembali Ka'bah menjadi sesuatu yang kemudian sinyalnya menguat. Lagi-lagi Allah tidak ada di Arafah. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang memiliki Arafah, yang memiliki Ka'bah. Jadi siapapun yang menyembah kepada Ka'bah itu tidak layak. Yang harus disembah adalah Tuhan pemilik dan penguasa Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari Zulhijjah kita bergerak ke bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram selalu diperingati sebagai bentuk hijrah. Bagaimana kaum muslimin dihadapkan pada perjuangan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami perpindahan dari kota Mekah menuju kota Madinah yang saat itu bernama Yasrib, karena kota Mekah atau kota Madinah saat itu merupakan kota yang bernama dengan seorang tokoh pertama yang hadir di Madinah saat itu. Namanya Yasrib bin Qanah. Rasulullah berhijrah, lama waktunya sekitar 12 hari sebelum bergerak menuju Madinah. Rasulullah transit di sebuah jabal yang kita kenal dengan Jabal Thur. Di sana ada sedikit rongga yang kemudian kita kenal dengan Gua Thur. Rasulullah transit 3 hari di sana, tanggal 28, 29, 30 Safar. Kemudian Rasulullah bergerak menuju ke Madinah melalui jalur yang zigzag sampai tiba di sebuah tempat bernama Quba. Kemudian Rasulullah mendirikan satu masjid yang hari ini kita kenal dengan Masjid Quba, masjid berwarna putih. Yang kemudian setelah tinggal 4 hari di sana, Rasulullah bergerak menuju Yastrib yang kemudian diganti menjadi Madinatun Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah yang hari ini kemudian kita kenal. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, apa pelajaran terpenting dari hijrah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Allah harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat harus meninggalkan rumahnya yang ada di Mekah, tanah kelahiran mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan harta benda mereka, harus meninggalkan tanah mereka, meninggalkan beberapa ternak mereka, bergerak menuju Madinah tanpa membawa apapun, kalaupun membawa hanya sedikit, berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik hari ini, pekan depan bangsa Indonesia akan mengalami Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan. Sebutlah 17 Agustus 2023 menjadi Yaumul Istiqlal bagi bangsa Indonesia. Bagaimana Al-Quran merekam tentang makna kemerdekaan? Bagaimana kita memahami bahwa pedoman kitab suci kita yang 30 juz, yang 114 surat, yang 6236 ayat memberikan makna-makna penting tentang arti kemerdekaan. Tak sebatas mengibarkan bendera, tak sebatas melakukan aktivitas kegiatan rame-ramean, tapi ada makna yang paling penting yang jangan sampai pernah kita lupakan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Istiqlal adalah bahasa Arab. Masjid di Jakarta dinamakan Masjid Istiqlal sebagai bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Ibnu Asyur dalam karyanya Maqasidus Syariah Islamiyah memaknai al-Hurriyah atau kemerdekaan itu dengan dua makna. Makna yang pertama adalah kemerdekaan itu bermakna lawan kata dari perbudakan. Yang kedua, makna dari kemerdekaan itu adalah metaforis dari makna yang pertama, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan segala urusannya sesuka hati tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Menurut Ibnu Asyur, ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki syariat Islam. Di antaranya adalah kebebasan berkeyakinan atau yang dikenal dengan khuriyatul i'tiqad. Yang keduanya, kebebasan berpendapat dan bersuara atau huriyatul aqwal.
Yang ketiga, kebebasan belajar, mengajar, dan berkarya, atau yang dikenal dengan hurriyatul ilmi wa ta'lim wa ta'lim. Kemudian yang terakhir, kebebasan belajar dan berwirausaha, yang dikenal dengan hurriyatul amal. Adapun Al-Qur'anul Karim tidak secara tersurat menyebutkan tentang makna kemerdekaan, namun secara tersirat Al-Qur'an menyebutkan tentang beberapa makna di dalamnya. Yang pertama, makna kemerdekaan pada kisah perjalanan spiritual Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhannya direkam dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan 79. Perjalanan spiritual tersebut merupakan upaya Nabi Ibrahim untuk membebaskan hidupnya, membebaskan keyakinannya dari keyakinan-keyakinan yang keliru, yaitu keyakinan ayahandanya dan nenek moyangnya yang menyembah berhala. Yang kedua, makna kemerdekaan pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Fir'aun tidak hanya zalim, tidak hanya menindas, bahkan Al-Quran merekam Fir'aun sampai mengatakan Anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini sebuah kezaliman yang luar biasa. Maka Musa membebaskan kaumnya dari kezaliman, keingkaran, kedurhakaan Fir'aun. Ini direkam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 49, Al-A'raf 127, dan surat ke-14 surat Ibrahim ayat 6. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Fir'aun sebagai raja yang kejam, ditakuti dan zalim terhadap Bani Israel saat itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menghentikan kekejaman Fir'aun dan membebaskan bangsanya dari penindasan hingga meraih kemerdekaan yang hakiki. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian makna kemerdekaan dari kisah keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban misi kenabian di muka bumi direkam dalam surat Al-Maidah ayat 3. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang tidak berperadaban, yang kemudian mengalami 3 penjajahan sekaligus. Yang pertama, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada penjajahan, disorientasi hidup. Tak ada kejelasan hidup saat itu. Ini direkam dalam surat Luqman ayat 13. Yang kedua adalah penjajahan dalam penindasan ekonomi. Ini direkam dalam surat Al-Humajah ayat 1 sampai dengan 4. Dan yang ketiga adalah kejaliman sosial yang direkam dalam surat ke-49, surat Al-Hujurat ayat 13. Pada saat Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kemerdekaan dalam khutbahnya yang berbunyi ayyuhan nas inna dima'akum wa a'radakum haramun ilaikum ila an talqaw rabbakum kahurmati yaumaikum hada fi syahri hada wa fi baladi hada. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu sama lain kecuali dengan jalan yang sah, yakni kemerdekaan yang benar, sampai kamu sekalian berjumpa dengan Allah sebagaimana keharaman atasmu pada hari ini, pada bulan ini, dan di negerimu ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah landasan penguat atas penjabaran Ibnu Asyur terkait kemerdekaan, bahwa merdeka adalah bebas dari tekanan pihak lain sehingga terjamin keamanan dan ketentraman bagi setiap insan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الأشياء فقدرها تقديرا وصور شكل الإنسان تصويرا وجعله سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مطمئنين مستديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم
alladhi kasahu 'izzan wa tawfira. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad alladhi arsalahu Allah ila kafatil khalqi basyira wa nadhira amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini mari bersama-sama kita hadirkan hati yang bening, hati yang bersih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita, menjaga keluarga kita, menjaga kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul as-salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.